Tenovi udah siap hari ini, Tenovi? Siap, bertemu pihak Agus. Berharap apa Tenovi hari ini? Jadi ini hari ini bisa terjadi itu karena ada itikad baik dari Novi dan kawan-kawan. Saya di sini hanya sebagai tamu, bukan sebagai host. Saya hanya membantu dalam broadcastingnya saja. Tim saya ya, saya tidak ikut campur. Dan oleh karena itu nanti dari penyelenggara silakan ditanyakannya aja langsung apabila wartawan boleh masuk atau tidak. Kalau saya pribadi, saya datang sini sebagai tamu. Saya tidak mau intervensi apa yang terjadi hari ini. Semoga hari ini terjadi perdamaian karena di sini masalah donasi ini bisa selesai. Itu yang kita harapkan kan ya. Jadi saya izin saya masuk dulu. Nanti setelah itu kita bisa wawancara. Bang, ini perdamaian katanya mediasi Bang. Nanti ya. Apa? Perdamaian ini nanti izin kasih jalan. Perdamaian yang terbaik untuk kedua belah pihak. Kasih jalan dulu Bang. Doain aja yang terbaik ya. Kasih jalan dulu. Gimana persiapannya bang. Mungkin Bang nanti ketemu sama enggak ada persiapan, kita doain aja yang terbaik. Ada buat Novi mungkin seperti apa Bang? Kasih jalan dulu. Kita harapkan harapan kita semua baik-baik aja. Semua ke kiri Kak. Ketemu titik temunya ya. Iya, saya 1000% kita enggak datang kalau dia datang. Saya enggak mau datang ya. Dia datang, saya enggak datang. Kita enggak datang. Seberapa geramnya sih Bang dengan sosok Pak? Ya kan ini tinggal ujungnya aja kan. Gampang kan, tinggal cabut kuasanya dia, silakan. Kita nggak mau. Semakin menghangat, percakapannya semakin bahkan memanas. Bahkan proses hukumnya kelihatannya berlanjut. Karena Mas Agus Salim selaku pelapor dalam hal ini diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai pelapor. Tapi lepas dari itu, kita mau dengar Tenovi memberikan update. Apa tanggapannya mengenai itu, mengenai pemeriksaan hari ini, termasuk bagaimana update yang memang sudah disiapkan dan ingin disampaikan dalam forum. Silakan. Oke, kalau dari saya pribadi sih dengan proses yang saat ini berjalan, saya sebagai warga negara yang melaporkan, kita harus menjalani semua proses dengan baik. Dan kita terima apa yang dan kalau untuk proses oke. Tapi prinsipnya apa yang sedang berproses hari ini di Polda Metro Jaya akan taat hukum, andai kata ada follow up-nya, gitu kira-kira. Ya. Terus. Selamat datang di Polda Metro Jaya. Agus Salim. Hari ini ada yang nyumbang kamu 2.500.000 dan 5 juta, Gus. Dari Rati, dari Zanzabela dan dari Ibu Umi Linda. Bilang terima kasih buat Umi Linda. Terima kasih. Sini. Itu udah. Bilang selamat, terima kasih Umi Linda. Terima kasih Umi Linda, semoga Allah membalas kebaikan Ibu Linda. 5 juta kamu ditransfernya. Nanti mau dikasih dolar lagi tuh katanya. Iya, dia mau ngasih tunai kamu. Kasih ya. Semoga. Kira-kira tadi ada berapa?
pertanyaan Kak, maka mendampingi. Maaf ya. Mau ketemu nanti sama Novi gimana nih? Iya, pertemuan sama sana Mas Agus, pertemuan persiapan ketemu sama Novi. Saya enggak ini, soalnya lagi Agus ini lagi kurang sehat. Jadi Agus enggak ke sana. Jadi Agus enggak ke sana, Mbak. Jadi aku sih ya sini. Lain kali deh ya, insyaallah dikasih. Nunggu Bang Farhat apa gimana, Wak? Gua mau enggak nunggu Bang Farhat lagi di SPKT. Lagi di SPKT. Ininya udah lagi kurang sehat. Oh, berarti ini mau langsung pulang aja. Pulang aja. Oh, berarti enggak ke podcast dia. Enggak, kalau saya enggak, karena memang saya ada acara. Kalau Agus? Kalau Mas Agusnya? Sama Mas Agusnya juga enggak. Lagi gini enggak bisa dipaksakan. Oh iya, ya udah. Oh iya, udah. Ya oke. Kasihan guys. Ya udah. Sama pengacara-pengacara. Oke. Gimana, Bu? Hah? Belum. Rencananya nanti hari Rabu insyaallah. Oh, di mana, Kak? Hari Rabu di JSC. Oh, JSC ya. Iya. Ya, memang udah enggak bisa ini, enggak bisa melihat. Iya, boleh. Ayo, iya. Maaf ya, udah jangan dicecer mulu. Iya. Udah jangan dicecer mulu, coy. Iya, udah. Respek dikit. Ya, gimana gitu? Iya, boleh. Teman-teman ya. Cabut dulu, pimen. Lu panggil, ya. Sorry. Oh, maaf ya untuk Agus ya. Iya, gak apa-apa. Sama aja. Ya, sedikit aja. Tapi ketemuan, mungkin ada